Seorang selebgram perempuan diduga menipu member arisan hingga 100 juta rupiah lebih. Pelaku tidak menyerahkan uang arisan yang sudah disetor para peserta arisan. Selebgram berinisial WI, 24 tahun ditangkap petugas Satreskrim Polres Goa di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Salah satu korban pun mempolisikan sang selebgram ke Polres Goa. Korban bernama Suryanti mengatakan pelaku tidak mau menyetor uang arisan setelah berhasil mendapatkan semua uang arisan sebanyak 117 juta rupiah. Pelaku mengumpulkan duit arisan yang diikuti oleh 10 orang. Setiap orang menyetor sekitar 3,5 juta rupiah sekali arisan. Awalnya korban itu sendiri membentuk arisan sebanyak 30 orang. Nah, dari arisan itu yang naik pertama itu adalah pelaku saudara Widiawati ini dengan total uang sebanyak 40.200.000 rupiah. Nah, seiring dengan perjalanan waktu sampai arisan itu selesai, masih ada tunggakan dari arisan itu yang tidak dibayarkan oleh saudara pelaku ini sebesar 30.100.000 rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.